Gentlemen, ladies, nama saya Raka Pan. Selamat datang di Three of Severe Indonesia. Oke. Jadi, kenapa ini tulisannya Korea? Oke, guys. Oke. Jadi sekarang kita memiliki seorang warlock level 278. Ini kelasnya udah mentok. Jadi kelas levelnya udah mentok. Jadi mari kita membuat satu karakter lagi untuk kita mainkan dan kita levelingkan untuk nantinya kita ubah ke rank 8. Jadi rencananya hari ini kita akan membuat satu karakter baru, guys. Rencananya sih aku mau bikin swordman, guys. Gentlemen, ladies. Jadi mari kita pilih swordman. Oke. Kita pilih model rambutnya, guys. Ini kayaknya model yang cukup lumayan. Dari beberapa rambut, aku paling suka rambut yang ini, guys. Jadi mungkin pilih yang ini aja. Jadi sekarang swordman ini kita akan namai dia dengan nama yang sangat keren. Hang. Jadi dia namanya Hang, oke. Jadi dia akan berpetualang di kota Klaipeda. Apa kamu melihat awal kisah kembali? Iya, boleh. Jadi sekarang kita membuat karakter. Loading. Di Hang akan memulai petualangannya di kota Klaipeda, guys. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah patung dewi, nggak tahu namanya. Ini kota Klaipeda, guys. Kotanya diserang sama tanaman, sama pohon. Jadi ceritanya pohonnya menyerang kota Klaipeda. Begitu, guys. Nah, disinilah si Hang akan lahir. Oke. Selamat datang, Hang. Selamat datang di dunia Three of Severe. Jadi ini adalah mimpinya Hang. Hang terbangun dari tidur. Halo, Hang. Kita akan ambil companion untuk masuk ke Hang. Oke. Tugas pertamanya Hang. Dia harus leveling. Tugas pertama Hang, dia harus mencapai level 100 dulu. Oke. Kalau udah mencapai level 100, maka udah lumayan. Sepertinya Hang dihadang oleh NPC-NPC di sini. Alah. Oh, guys. Sepertinya NPC ini akan memberikan Hang quest. Oke. Bukan yang ini, yang itu. Mari, Hang, kita berpetualang di dunia Three of Severe dengan jobmu sebagai swordman. Oke, Hang, ini adalah musuh pertamamu. Astaga. Oke. Kuat juga ini si Hang. Jadi questnya selesai, Hang akan lapor ke NPC. Oke, jadi tugas utama Hang sekarang ini adalah mencapai level 100 dulu. Oke, Hang, aku percaya kamu bisa. Oh, masih ada quest, Hang. Kenapa kamu pergi?
Oke, mari kita ke map di sebelah sana. Ah, kita butuh skill concentrate. Oke, sekarang Hank punya skill concentrate. Lumayan. Fungsi utama skill concentrate ini adalah meningkatkan serangan si Hank. Jadi concentrate akan meningkatkan serangannya. Oke, mari sekalian kita refill mapnya. Di sini kita sudah punya add-on untuk menunjukkan bagian-bagian map yang belum di-refill. Maka kita bisa refill semua bagian di map untuk mendapatkan EXP card. Oke, Hank, di sini questnya udah selesai. Mari kita ke sana. Oh ya, sekarang Hank ada di West Xiaolai Woods, oke? Petualangan Hank dimulai di West Xiaolai Woods. Oke. Astaga. Hank, ini adalah bos pertamamu, oke? Nice, Hank. Oke, kita dapat hadiah. Oke, boleh. Mari, Hank, kita disuruh ke sana. Jadi si Hank ini dia membawa kompeni level 250 lebih, jadi dia sepertinya kompeninya sakit banget. Jadi ini si Semhawir, wah gila, Hank punya bodyguard. Hank, gila, keren kamu, Hank. Oke, Hank, mari kita, oh di sebelah sana belum dieksplor. Mari dieksplor dulu, Hank. Oh ya, rencananya si Hank akan kita jadikan Highlander atau Barbarian. Oke, jadi siap-siap, Hank, siap-siap di bagian sana belum dieksplor. Yang bagian bawah, Hank, kamu terburu-buru, Hank. Oke, nggak apa-apa. Oke, jalanin quest di sini dulu. Perjalananmu masih panjang, Hank. Kamu masih di awal map. Sedangkan untuk mencapai level 100 mungkin akan butuh beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau mainnya rajin, oke. Oke, Hank, kita harus melawan bos ini. Konsentrate dulu. Gak ada damage-nya, Hank. Wah, gila. Gila ini petnya si Hank, galak. Aduh. Oke, jadi questnya selesai, guys. Sebelum kita menyelesaikan questnya, aku mau explore. Jadi si Hank ini akan explore map di bawah yang belum tereksplor, oke? Di sebelah sana. Mari kita explore dulu. Ada yang ketinggalan. Oke, udah. Good job, Hank. Stamina mu habis, Hank. Jadi kalau stamina nya habis, kita bisa menghajar kristal untuk mendapatkan stamina. Oke, Hank, kita kembali ke quest. Jadi perjalananmu sepertinya masih panjang.
masih banyak quest yang harus kamu lakukan. Gak terhitung quest nanti ada berapa quest, gak bisa dihitung. Jadi hang, semangat levelingnya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi kalau level hang sudah level sekitar 100 atau belum, atau 50. Nanti kita akan lihat petualangannya si hang lagi. Di sini si hang harus mengalahkan Hanaming. Hang, kita belum. Di sini ada yang belum dieksplor, hang. Mari, sudah selesai. Kita balik ke NPC. Hang. Sepertinya sektor sini sudah selesai. Kita balik. Karena Hang Swordman, maka Hang akan memilih Soldier Gladius pedang. Baiklah, kerja bagus. Terima kasih, Pak. Hang. Mungkin setelah ini kamu akan pergi ke Klaipeda. Jadi tujuan selanjutnya untuk si Hang ini adalah kota Klaipeda. Tapi sebelumnya Hang harus menyelesaikan beberapa quest di sini. Ada dua questnya. Sudah diambil semua. Kita ke bawah dulu, Hang. Kita disuruh lawan kura-kura. Sepertinya si Hang butuh damage. Pedangnya dipakai dulu, Hang. Sarung tangan, topi. Lumayan. Jadi dia mungkin kelas circle 2 di rank 2. Rank 2 dia akan, si Hang akan masuk ke kelas Highlander mungkin ya. Nanti kalau udah barbarian, udah ada kelas barbarian, maka Hang akan kita rubah jadi barbarian. Jadi siap-siap, Hang, kamu akan menjadi seorang barbarian. Questnya di sini selesai. Hang, di situ masih ada. Sudah. Mari kita ke bawah. Di sini add-on yang kita pakai yang sangat membantu itu add-on Show All Eligible Quest. Jadi add-on ini dia akan menampilkan semua quest yang bisa kita ambil. Ini add-on yang sangat berguna. Dia akan sangat membantu si Hang menyelesaikan quest-quest di dunia Triosevia. Sepertinya si Hang menemukan musuh yang sepadan di sini. Semangat, Hang. Nice. Quest di sektor sini sudah habis, Hang. Mari kita ke sana. Di sini buntu, Hang. Kita harus balik ke sebelah sana. Karena si Hang ini swordman, dia bisa lari, ya kan? Dia bisa sprint.
Tapi sprint memakan stamina, jadi hati-hati baterainya. Tidak bisa gampang habis. Sepertinya di sebelah sini ada quest yang belum diselesaikan si Hank. Maka kita akan ke sini dulu, guys. Sepertinya kita butuh untuk mengupgrade skillnya si Hank. Oke, di sini ada quest, guys. Mari kita selesaikan dulu. Gampang ini. Ini nggak susah nih. Oh, Hank. God damn it, Hank. Oke, sepertinya sektor sini sudah selesai. Sepertinya di bagian sana ada sektor yang nggak bisa kita masuki. Jadi mungkin kita akan nanti masuki. Kita nggak tahu dia lewat mana. Oke, lumayan. Oke, Hank, saatnya pemakai EXP card, Hank. Mari dipakai. Lumayan. Jadi buat kalian yang main Trials of Fear, jangan lupa kartnya dipakai, oke? Karena kart ini bikin huntingmu jadi lebih gampang, oke? Kan? Damage-nya si Hank semakin besar karena levelnya semakin besar. Jadi begitu. Jadi itu adalah pentingnya kart. Jadi petualangan Hank di West Sea Lightwood sudah selesai. Mari kita kembali. Tugas Hank selanjutnya adalah pergi ke kota Klaipeda. Oke. Jadi mari kita masuk ke sini. Jadi ini adalah petualangannya si Hank. Jadi rencananya aku bakal leveling karakter ini sampai level 100. Dan Hank ini rencananya mau aku jadiin dragon, guys. Dragon yang pegang spear. Jadi kelas yang pemegang spear yang paling sakit dragon, guys. Ranking yang kelas yang ada di rank 6, guys. Jadi mungkin petualangan si Hank kali ini akan berhenti di kota Klaipeda. Oke. Kalau kita nanti ketemu lagi, mungkin Hank sudah level 100 lebih. Oke, guys. Jadi rencananya begitu. Oke. Terima kasih sudah mau nonton. Hank, kasih salam. Terima kasih. Jadi ini adalah hari lahirnya Hank ke dunia Trials of Xavier. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di petualangan Hank yang lainnya di dunia Trials of Xavier. Oke, guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Dadah.